Kalau di Jawa ada Haimin, di Medan ada High Plus nih. Willy ambil belok kah? Hah? Willy belok. Jadi kalau Willy tapi treknya lurus, kayak udah banyak yang bisa nih. Nah, kali ini kita bakal belajar Willy tapi sambil nikung nih. Nah, bakal seru kayak itu. Nah, karena di sini saya juga belum bisa belajar Willy sambil nikung, makanya saya minta bantuan sama jawara Willy di kampung ini nih. High Plus, sini dulu. High Plus. Jawara Willy di kampung ini nih, namanya Dani. Cuman dia terlalu senang sama Haimin nih. Cuman Haimin dada kita panggil High Plus aja. High Plus. High Plus. Ini namanya High Plus. Jadi kalau dilihat sekilas, ini nekong atau truk ini belokan ke kanan nih. Anjir, kanan kiri oke. Nah, ini dia lurus dan top belok ke kanan. Tekungannya nggak terlalu patah, jadi cocok nih buat yang baru belajar kayak kami-kami ini. Kalau mau Willy lurus aja. Nah, tutorialnya ada di sini. Kalau Willy-nya mau nekong atau belokan, nah yang harus dilakukan pertama-tama kita setting gear belakang ke posisi 5 ataupun 4. Yang kedua, mengatur ketinggian bangku kira-kira setinggi pinggang. Yang ketiga, saat posisi di atas, arahkan berat badan ke arah tekongannya. Misalnya tekongannya ke kanan, berat badan kita ke kanan. Dan misalnya tekongannya ke kiri, berat badan kita ke kiri. Dan cetangnya dibelokkan sambil diikuti arah tekongan. Dan terakhir, harus sering latihan biar lebih berani dan pede Willy sambil tekongan. Udah masih kira bangun. Kak, kenapa nggak nyoba? Ya, itu perlu belajar dulu bang. Tapi kalau katanya
lompatan tinggi, turunan terjal 75 derajat pun udah bani banget. Kalau beli sambil belok itu agak dipelajari lagi ke depan. Jagoan kita Raka juga nyerah untuk belajar belok deh. Dan setelah dicoba beberapa kali ternyata memang susah dan butuh latihan yang ya sering lah. Jadi saya juga bisa tapi sikit aja nih, jadi butuh latihan lagi nih. Nah, kira-kira segitu aja dulu video kali ini. Jika suka jangan lupa di like, komen, and subscribe. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.